perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya penggalangan barang bukti, saya minta kepada Densus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Ya, tolong saya laporkan hasilnya. Kemudian tentunya Densus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul kita dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita lemahkan kejaksaan untuk segera bisa sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan, maka segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dijelaskan untuk di proses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih disampaikan oleh Pak Irwasul sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap ibu menteri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting, peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan. Silakan. Jadi yang dalam nama Brimob itu lebih mirip ke pengacaranya kalau di bagian ketimbang istri. Yang ditanyakan ketika melibatkan katanya ada penasehat Kapolri yang inisial FIT yang mengikut skenario juga, apa itu betul Pak? Dan yang kedua, apa sudah dipastikan bahwa tentunya tidak ada tentang pelecehan seksual? Karena itu adanya kan juga punya pendapat sosial juga kan? Juga mungkin dia harusnya memberi jadi ini catatan karena juga awal katanya ini pelecehan seksual. Dan yang ketiga mungkin Pak, kenapa PSK-nya tidak dipanggilkan seperti satu-satu selainnya Pak Ridwan? Terima kasih Pak.
Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sudah melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli sampai persesuaian satu saksi, hingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Pak Kapolri, ini Pak, apa untuk penanganan yang dilakukan di mana, Pak? Baik, tim perubahan, tim itu sudah berubah, saat ini sudah mendalami. Apakah mereka sadar ataukah atas perintah? Sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau tidak. Jadi ini yang kita sampaikan di berikutnya. Pak, itu Pak, untuk kerja atas kan? Pak, itu Pak. Oh, ya. Itu memang karena pembantaian atau memang karena cuma penembakan saja, Pak? Pak, izin Pak. Untuk penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman-pendalaman terkait dengan saksi dan bisnisnya titik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Jelas ya? Pak, kira itu, untuk penahanan dilakukan di mana, Pak? Yang pertama untuk penahanan dilakukan di mana, khususnya untuk Irjen FS. Kemudian yang kedua, proses terkait dengan penyidikan dugaan pelecehan seksual terus dilakukan, Pak. Tapi sebenarnya yang dilakukan aktivitas Brigadir J pada saat ditembak itu sedang apa, Pak? Terima kasih. Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang akan dipertanggungjawabkan ke semuanya terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun, paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS. Saat ini dipasukkan di rutan Brimob, tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.